Injil atau kalau saudara-saudara yang membaca firman yang benar. Ketentuan dalam kitab Mazmur pasal 49 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Aku akan mengindahkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasa dengan bermain hecam. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan menggagalkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Bila seorang pun dapat melepaskan diri atau memberikan kekhususan kepada karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat rombak. Sungguh aku dilihatkan orang-orang yang punya hikmat mati, orang-orang bodoh dan mungkul binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Tetapi dengan segala kegunaannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Seperti domba mereka muncul ke dalam dunia orang mati, dikembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Dan akan dilanjutkan oleh bukan pemimpin Adelvia.